Aduh, gimana ya? Kira-kira gue ikut masuk gak ya ke gengnya Antonio? Tapi tawarannya lumayan sih. Buat modal gue juga soalnya. Apa gue mungkin coba aja dulu ya? Apa mungkin gue langsung aja telepon dia? Yaudah kalau gitu gue telepon dia terus ngajak janjian deh, ngomong langsung gitu. Ya semoga aja hari ini dia bisa ketemu sama gue dah. Mana nih nomornya? Nah ini dia nih. Halo Antonio, lo hari ini ada waktu nggak? Gue mau ketemuan nih sama lo, mau ngomongin hal penting nih. Iya, kebetulan nanti siang gue ada waktu kok. Lu kalau mau ketemu sama gue, lu ke kantor gue aja. Nanti gue kasih alamat kantor gue, lu bisa datang nanti siang, oke? Okay? Oke lah kalau gitu. Ya mungkin nanti jam satuan gimana? Lu bisa kan? Oke, kalau gitu jam 1 gue tunggu ya. Nanti lu langsung aja ke kantor gue, oke? Okay? Oke kalau gitu nanti gue jam 1 udah sampai di sono deh ya. Yaudah kalau gitu ya. Set dah, ini kantornya Antonio ternyata gede juga ya. Gue mau nanya ini cewek dulu lah. Selamat siang kak. Selamat siang pak, ada yang bisa saya bantu? Begini kak, saya mau bertemu dengan Antonio nih kak. Oh, jadi Bapak ingin bertemu dengan Antonio. Apakah sebelumnya sudah buat janji dengan beliau? Udah kak, saya udah buat janji kok sama dia. Oke, kalau gitu Pak. Bapak ini namanya siapa dan hubungan dengan Pak Antonio ini apa? Nama saya adalah Ahmad Rojali. Nah, saya ini adalah temannya Antonio. Terus, kedatangan saya ke sini karena saya ada perlu penting sama Antonio. Oke, kalau begitu Bapak bisa tunggu di sini sebentar, saya panggilin dulu ya Pak Antonionya. Selamat siang Pak Antonio. Ya, selamat siang. Ada apa? Jadi begini Pak, di bawah itu ada tamu. Namanya Ahmad Rojali. Katanya dia ingin bertemu dengan Bapak. Ya sudah, kalau gitu panggil dia ke sini. Oke, siap Pak. Ya, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya Jali ya. Waduh, gimana? Lu udah mantep nih untuk tawaran yang gua kasih ke lu. Kalau sumpamanya lu mantep, nanti gua akan sediain deh uang buat lu. Ya, sebenarnya sih gua tertarik banget sama kerjasama ini. Cuman masalahnya satu nih. Gua gak kepengen identitas asli gua ini ketahuan. Karena kalau identitas gue sampai ketahuan, yang ada nanti teman-teman di tim GRT gue malah musuhin gue. Apalagi kan mereka tahu gue ini masih jadi pembalapnya mereka. Maka dari itu gue minta sama lu untuk identitas gue ini nanti disamarin aja ya, dan jangan kasih tahu juga ke orang-orang lain bahwa identitas asli gue. Tenang aja, untuk identitas lu bakal aman kok. Gue akan merahasiakannya. Nanti juga pas balapan gue akan kasih topeng buat lu. Ya sekali-sekali gitu biar lu jadi sosok misterius gitu. Tapi lu yakin kan untuk gabung ke dalam geng gue ini? Oke lah kalau gitu gue akan gabung ke geng lu ini. Tapi untuk gue gabung ke geng lu ini, gue hanya jadi pembalap di geng lu aja ya, gak lebih ya. Karena gue juga gak mau nih ikut-ikutan dalam masalah di geng lu nantinya. Tenang aja Jali, ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama aja. Lu bakal jadi pembalap aja. Untuk masalah geng, itu urusan gua. Yang penting, lu bisa rebut kembali wilayah yang didudukin sama si
geng King Cobra, dan juga gue pengen mobil balap gue itu balik lagi. Itu aja sih. Oke lah kalau begitu. Tapi untuk masalah geng kita ini, apakah lo bakal pakai geng lama lo buat masuk ke dalam dunia street racing lagi? Atau mungkin lo akan menggunakan geng baru? Gua udah nyiapin geng baru buat geng kita nanti. Dan nanti lo yang akan jadi ketuanya. Ya walaupun ini adalah geng sementara aja, gue tuh cuma pengen merebut wilayah yang didudukin sama geng King Cobra. Karena ada beberapa wilayah yang sekarang dipegang sama King Cobra itu adalah lahan bisnis gue. Dan gue gak pengen lahan bisnis gue itu sekarang ditempatin sama geng King Cobra. Maka dari itu gue pengen nguasain wilayah-wilayah bisnis gue yang sekarang didudukin sama geng King Cobra. Oke kalau gitu. Nah, kapan nih kita bakal mulai untuk balapannya? Dan gue juga gak mungkin kan nih pakai mobil punya gue sendiri. Pasti lu bakal kasih mobil balap ke gue kan untuk balapan nanti. Untuk mulai balapannya mungkin minggu depan Jali. Tapi untuk besok lu bisa datang ke tempat yang gue sediain buat lu dan juga geng lu nantinya. Dan gue juga udah sediain juga mobil balap buat lu pakai nanti balapan. Oke lah, lu urus aja lah semuanya ya. Yang penting gue balapan dan gue terima dari hasil balapan gue ya, sesuai dengan janji lu yang waktu itu di WA ya. Pokoknya gue gak pengen pembayaran gue telat sedikit pun ya, sesuai dengan target yang udah kita sepakatin. Tenang aja, kalau masalah duit lu gak usah khawatir, gue langsung bayar kok nanti. Atau enggak, gue mungkin DP dulu kali sama lu ya. Gimana, lu mau gak gue DP-in dulu? Nah, kalau DP dulu boleh lah kalau gitu. Oke Jali, duit DP-nya udah gue transfer ke rekening lu. Lu nanti bisa lu cek ya. Oke siap, tadi udah gue cek sih, udah masuk juga. Ya udah kalau gitu, besok kita ketemuan lagi ya. Dan gue pengen kalau bisa sih ketemuannya agak pagian aja ya. Iya, oke lah kalau gitu. Kita janjian pagi aja ya. Kira-kira jam 9 gimana Jali? Oh ya, sama ini mobil yang gue bangun di tempatnya Bang Jabrik itu udah mau jadi. Tapi kalau sepama lu mau lihat, bisa lihat aja di sana. Dan kuncinya ada di sana juga sih mobilnya. Kalau lu mau coba ya silakan aja. Nanti lu minta aja kuncinya di Ucup soalnya. Iya, oke lah kalau gitu. Nanti kalau ada waktu gua main ke tempatnya Bang Jabrik deh, pengen lihat mobil lu itu. Tapi kayaknya sih kalau untuk nyobain sih enggak mungkin lah, kan gua juga enggak pengen ketahuan sama anak-anak GRT kalau gua ini kerja sama lu juga. Oh ya udah kalau gitu nanti mungkin biar gua ambil aja sendiri kalau sepama udah selesai itu mobilnya. Dan nanti kalau sepama mobil udah ada di gua, lu baru deh boleh tes itu mobil. Ya udahlah kalau gitu gua langsung balik aja nih ya. Sorry banget nih ya kalau sepama gua ganggu siang lu ini. Hah, santai aja kali. Yang penting kan lu udah mau bergabung sama gua. Ya udah kalau gitu Antonio, kita ketemu lagi ya besok ya. Oke, siap. Yaudah kalau gitu gue pamit dulu ya. Oh iya siap, hati-hati ya. Mantap, langsung di DP-in 50 juta. Mantap jiwa. Tumben lu kesini. Iya nih, lagi bete aja gue. Dan juga lagi kangen aja pengen ketemu teman-teman. Oh gitu. Eh, ini mobil keren banget ini nih. Ini punya customer siapa nih namanya? Kali aja gitu gue kenal gitu. Soalnya temen gue ada juga nih yang punya Mustang kayak begini nih. Sama juga nih warna biru lagi. Sebenarnya mobil Mustang ini punyanya si Antonio Jali. Apa? Ternyata ini mobil Antonio? Ngapain coba dia kesini-sini ha? Bukannya dia punya bengkel juga ya? Wah kayaknya nih ada niat buruk nih dia sama bengkel ini nih. Wah lu harus hati-hati cup. Lah, bukannya Antonio nggak punya bengkel ya Jali? Dia kan cuma punya tim balap doang. Tapi sih mobil ini di sini sih katanya dia pengen modifikasi sama upgrade mesinnya ini nih.
Katanya sih mobilnya sih buat balapan gitu. Balapannya itu katanya buat lawan si Jack. Lu tahu si Jack kan dari geng King Cobra tuh? Oh iya, gue tahu kok. Si Jack yang ketua dari geng King Cobra itu kan tuh, yang katanya dia ini sekarang jadi pembalap tercepat di kota ini. Nah iya, jadi si Antonio itu sebenarnya pernah lawan si Jack beberapa kali gitu, cuman dia selalu kalah deh. Nah kali ini katanya dia dengan mobil yang dia bangun di sini nih, dia harap bisa ngalahin si Jack itu, karena rumor yang beredar katanya Bos Jabrik pernah ngalahin si Jack, dan si Antonio itu kagum gitu sama Bos Jabrik, jadinya dia pengen nih mobilnya kali ini itu diracik dan dibangun di sini nih. Berarti Bang Jabrik tahu dong bahwa mobil ini punyanya Antonio. Ya tahu lah, orang mereka waktu itu juga ketemuan berdua. Oh begitu toh. Waduh, tapi kalau gua lihat-lihat nih ya, ini mobil sih keren sih. Tapi emang bisa nih mobil ini ngalahin mobilnya si siapa tuh? Si Jack. Gua denger-denger mobil si Jack itu kenceng banget loh. Gua aja juga gak yakin kalau sama gua lawan si Jack pakai mobil gua bisa menang. Kalau gua bilang sih mobil ini bakal bisa ngalahin mobil si Jack sih. Soalnya si Antonio nih ngelontorin duit banyak banget nih buat mobil ini nih. Pokoknya dia pengen mobil ini adalah mobil yang paling cepat di kota ini. Nah maka dari itu gua dan temen-temen dari bengkel ini berusaha nih untuk jadiin mobil ini mobil terkencang di bengkel kita yang pernah kita pakai. Nah maka dari itu nih, gua sama temen-temen ini bela-belain ini untuk proyek kali ini tuh harus bisa berhasil gitu. Waduh, gila banget nih si Antonio ngeluarin duit banyak buat satu mobil. Wah, berarti dia emang serius banget nih pengen ngalahin si Jack. Ya iyalah, dia serius banget. Gini-gini ya Jalia, ini dia udah habis MM-an loh nih buat modifikasi mobilnya ini di sini nih. Terus juga belum sama mesin dan juga spare part performance-nya mobil ini nih. Karena spare part dan juga mesinnya nih kita lagi coba untuk impor ke Amerika nih, karena barang-barang yang di sono tuh bagus banget gitu. Ya mungkin mobil ini bisa 3 sampai 6 bulanan lah baru jadi. Ya nanti kita lihat aja lah hasil dari mobil ini. Tapi sih gue yakin sih mobil ini bakal jadi mobil kenceng banget sih. Ya pokoknya nanti kalau mobil ini udah jadi, gue mau nantangin Antonio lah balapan. Gue penasaran juga sih kalau mobil ini jadi kayak bagaimana. Ya pasti mobil lu bakal kalah lah Jali. Mobil ini udah perfect banget kalau semua udah jadi. Ya nanti kita lihat aja lah ya. Oke guys, terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah nonton episode kali ini. Sorry banget, udah 2 mingguan ini gak upload video ya, baru sekarang ya. Karena ya lu tahu semua ya kan, gue habis operasi jadi harus mundur-mandir ke rumah sakit itu. Maaf, yang juga gak sempat bikin video durasi panjang ya. Jadi mohon maaf banget, baru bisa bikin video durasi panjang sekarang. Oke, mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutin ya guys, jadi episode. Dadah.